Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di mana pun berada. Kali ini ada kasus speed injek mati total ya. Sekarang kita cek dulu ya apanya. Sikringnya nggak nyampe arus ke sikring yang dari kontak, nggak ada. Coba kita buka ke kontak. Setelah dilakukan pengecekan ya, mulai dari ini soket kontak, terus sikring dan juga relay utama, saya sudah tes pakai kip relay utama yang bagus, yang normal, itu nggak ada masalah ya. Ini udah pakai dua. Oh no. Kipoknya masih bagus. Ternyata masalahnya ada di kipok. Jadi antara kabel yang dari aki ke kipok itu tidak nyambung. Coba saya akan temper dulu ya. Tetap ya, nggak nyala. Sekarang coba di chamber. Oke, sudah di chamber ya. Sekarang kita kontak on. Hey.
oke, jadi kesimpulannya adalah kita tetap di jumper ya, karena di sini juga belum ada kiproknya. Nanti teman-teman mungkin akan timbul nanti kalau di jumper akhirnya swak atau gimana gitu kan. Sekarang coba kita buktikan ya, pakai AVO apakah over voltage atau tidak ya. Ya oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.